tema yang telah disediakan oleh Google Sites. Kita lihat tema yang pertama, simple. Ya, seperti ini, kita coba preview. Kita tujuannya ke handphone ya, ini untuk tema simple. Ini jika diterapkan pada tablet dan desktop. Untuk tema Aristotle, nah, tampilannya seperti ini. Coba kita lihat di preview. Ya, seperti ini. Untuk di handphone, di tablet, dan di desktop. Kita coba satu tema yang lainnya, Impression. Nah, di sini ada warna yang bisa dipilih. Silahkan disesuaikan. Nah, saya coba warna kuning. Lalu kita preview tablet seperti ini. Ya, ada warna kuning, logonya. Lalu nama Google Sites kita. Kemungkinan besar tujuan utama kita adalah untuk di handphone, ya, untuk di handphone siswa, pegawai, dan sebagainya. Maka kita pakai yang impression. Jangan lupa publish. Di sini yang terdahulu, ini yang terkini. Klik publish. Ya. Demikian informasi untuk pemilihan tema di Google Sites. Terima kasih.